فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير Sadaqallahu'l-Azim Sadaqallahu'l-Azim Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan begitu merdu oleh korea kita, Natasha dan ayat tadi adalah ayat ke-16 dari surah ke-31 atau surah Luqman dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al Mukarom KH Haji Dr. Khalilurrahman MA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin'matihi tatimmu wa bi tazulul humum nufusil kalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat Mamba'il khairi wal barakat Wa masdarin nuri wal nafahat Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Bi khairil a'mali wal niyat Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Indonesia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita telah menyimak bacaan surat Luqman ayat 16 kalau kita terjemahkan artinya wahai anakku sungguh apabila ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di batu atau di langit atau di muka bumi Allah akan menghadirkannya Allah akan mendatangkannya Allah akan membalasnya sesungguhnya Allah maha lembut dan maha teliti hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang berbahagia surat Luqman yang tadi kita baca kita dengarkan ini merupakan tata cara bagaimana kita, sebagai hamba Allah, diajarkan untuk mendidik anak-anak kita. Anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak juga merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita kalau Allah sudah memberikan amanah, kewajiban kita adalah untuk menjaga, memelihara, jangan sampai anak tersebut menjadi anak yang dur. Tayangan video kasus-kasus kekerasan yang dilakukan anak kepada orang tuanya sudah banyak kita saksikan. Makanya pilihan kita apakah kita ingin menjadi orang tua yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau menjadi mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang tua yang mendapatkan rahmat Allah? Kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yarhamullahu walidan aana waladahu ala birrihi." Nih, perhatikan ibu-ibu. Tadi kan ada nanya bagaimana untuk menjadikan anak yang saleh dan soleh. Jawabannya ada dalam surat Lukman ayat 16 dan 17. 16, yeah. Ada orang tua yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa itu kata Rasulullah? Orang tua ayah yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua yang membantu yang menolong Anaknya untuk berbakti kepadanya. Allah. Subhanallah, mau bu? Bapak mau? Mau? Kita mau lah ya. Enak kalau punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ayat ini mengajarkan lagi kalau ingin mendapatkan anak yang soleh dan salihah, tanamkan kepada dirinya, kepada anak kita, bahwa Allah Maha Mengetahui itu dalam tafsir Ibnu Katsir innaha min khardalin keburukan kejahatan apapun sekecil apapun seberat biji zarroh. biji zarroh itu di sini kan biji sawi sebenarnya ada benda yang lebih kecil ya karena saat itu mufassir menafsirkan benda yang paling kecil Bilih. saat Khalid ya, kan ya. sawi padahal yang lebih kecil lagi <laughs> Jadi keburukan apapun, kejelekan apapun yang dilakukan seseorang. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Allah maha melihat. Allah. Walau fissahra, walaupun di batu. Bahkan Allah. ada mufasir menafsirkan batu yang berada di lapisan ketujuh dari muka bumi. Allah. Kalau di sini sih kita kelihatan nih bu ya pak ya. Ini Allah melihat batu yang ada di lapisan ketujuh muka bumi ini. Kan langit ada tujuh lapis, bumi pun tujuh lah. Allah lihat bayangin, yang kita nggak lihat, Allah lihat. Makanya penting untuk menjadikan anak yang salih dan salihat, tanamkan kesadaran bahwa Allah maha melihat, mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak kita. Yang kedua, kesadaran, menumbuhkan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi anak kita, itu penting. Ya, karena kunci orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian pada ayat berikutnya ini penting untuk menjadikan anak-anak yang saleh dan saleha berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat 17 Luqman yang Allah abadikan dalam firman-Nya, beliau berhasil, ya bunayya, aqimish wa'mur bil ma'ruf wanha munkar Wasbir ala ma Kata Luqman kepada putranya, wahai anakku, dirikanlah sholat. Suruhlah mereka untuk mengajak kepada kebajikan, mencegah dari kemunkaran. Dan sabarlah atas musibah yang diderita yang dialaminya. Inna dhalika min azmil umur. Karena sesungguhnya sabar ketika kita mendapatkan musibah itu sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, ini pesan yang pertama apa? Anak kita apa? So, sholat. Inna sholat anil iwal mun. Kalau seandainya ada anak kita belum melaksanakan sholat, boleh jadi dia tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mun. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, fala Barang siapa orang yang melaksanakan salat tetapi dengan dia salat belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, salatnya berarti belum sempur. Kontrol salat anak kita, apakah rukunnya udah benar? Syarat salatnya udah benar atau belum dikontrol Bapak Ibu sekalian? Ya, itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi, jangan sampai bapak ibu durhaka karena ada kisah singkat dari Khalifah Umar bin Khattab. Ada orang tua lapor, "Ya Khalifah Umar bin Khattab, saya punya anak. Anak saya durhaka, anaknya dipanggil oleh Umar bin Khattab. Wahai anak, wahai anak kecil, ayahmu lapor, katanya kamu durhaka sama ayahmu. Ayah anaknya bilang, 'Wahai Khalifah Umar bin Khattab.'" saya mau tanya sama khalifah, apakah anak itu punya hak? Oh iya ada haknya, apa haknya kata Umar bin Khattab? Hak anak adalah diberikan perawatan oleh ibunya, oleh ayahnya. Diberikan nama yang baik, diajarkan Al-Quranul Karim. Anaknya bilang, ayah saya tuh belum pernah tuh ngajarin saya Al-Quran. Ya belum pernah saya itu dikasih nama yang baik, nama saya Jualan jualan itu enggak ini artinya jualan itu hanya sejenis hewan hewan serangga jualan itu ya tafsirnya itu jualan itu namanya jelek makanya kalau kita manggil anak kita mentang mentang anak kita hitam jangan pakai eh, hitam anak kita gendut pakai eh, gendut jangan ya panggil yang baik. baik. ini ajaran Lukman untuk menjadikan anak kita anak yang saleh dan soleh. mudah-mudahan kita bisa melaksanakan mengamalkan ajaran daripada Al-Qur'an yang Allah berikan contoh dari Luqman Al-Hakim seorang hamba Allah yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mah cuma ngopi orang tuanya doang. Betul apa betul, Bu? Ya. Kalau bapak sering muji ibu, anak juga bakal menggunakan kalimat yang betul nggak bu? Ya, misalnya ibunya ya lagi apa pulang kita pulang kantor lihat muka ibu ya kan, aduh istriku cantik sekali ya Allah. Ibu seneng nggak bu kalau suami ngomong gitu bu? Seneng kan? Iya. Aduh nah, betulnya ada apa maunya apa nih? Apa nih? <laughs> ya Allah. Silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo ibu padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnawati, Ibu dari empat anak. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, e, bila kita sudah mendidik anak secara e, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hasil yang didapatkan belum sesuai, apakah itu ujian atau musibah bagi orang tuanya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian atau musibah gitu ya, Bu ya? Waduh, dua-duanya nggak ada pilihan yang ringan ini ya. <laughs> Silakan Ustadz pada Ustaz. Baik. Kalau ada seorang anak yang padahal sudah diberikan pendidikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, kemudian masih nakal juga, nah itu perlu dievaluasi kembali. Apa benar tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Jangan-jangan masih ada yang kurang. Mungkin belum semua yang diajarkan Baginda Rasulullah itu telah diajarkan kepada anaknya karena banyak ilmu pengetahuan yang harus diajarkan ayah kepada anaknya. Kajian tentang pendidikan anak itu luas, Bu. Makanya ada kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Abdullah Nashih Ulwan. Itu diajarkan bagaimana anak pada kepada Allah Subhanahu wa taala, anak berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masalah. akhlak anak kepada orang tuanya akhlak anak kepada masyarakatnya, akhlak anak kepada saudara-saudaranya dan lingkungannya. Bahkan sesama hewan bagaimana tuh? Jangan-jangan masih banyak yang kita ajarkan. Tetapi kalau sudah ku diajarkan semuanya benar-benar, tawakal boleh jadi itu merupakan ujian bagi kita. Kan dalam ayat kan Allah nyatakan ada di antara kalian, di antara anak-anak kalian adalah anak itu adalah merupakan ujian. Innama min awliku fit, fitnah. Ada di antara kali itu adalah menjadi fitnah ujian bagi kita. Kalau sudah ujian, pasrahkan kepada Allah. Tawakal pada Allah. Tapi tolong pastikan apakah sudah benar kita mengajarkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf, mohon maaf sekali. Zaman sekarang saat David Holik, orang tua itu kan kadang-kadang lepas tanggung jawab. Yeah. Anak itu supaya diem aja, main kasih game kasih nyanyi nyanyian di handphone ya Allah. Itu dari mulai kecil. Dari Ustaz. kecil udah kagak bener Anak Susah gitu. makan dikasih, ya kan? Dari supaya alas supaya di diem gitu iya, kan? Iya benar. Nah ini kagak bener hati-hati itu bahaya nanti itu. Yang terekam apa? Nyanyian. Yang terekam game bahaya ini otaknya merusak itu. Padahal dulu waktu saya kecil, Saudara ya, saya punya kakek Allah Yarham itu. Kalau ada saya kenangis, itu nyanyi apa? Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dinyanyiin zikir. Jadi anak kecil tuh dengar gitu. Nah gitu Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masya Allah. Baik terima kasih banyak. Oke, ya halo, Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Ya. ya, penting orang tua untuk menanamkan pemahaman kepada anak. Dari ayat tadi dikatakan bahwa uh, Lukman mengingatkan kepada anaknya bahwa sebesar apapun dosa kamu yang kamu sembunyikan, sekecil apapun dosa kamu yang tidak terlihat, atau apapun yang kamu lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan Allah pasti tahu, ya, Bu. Allah tahu, kita akan lanjutkan lagi menarik sekali kajian kita hanya di sini, di cahaya hati. Indonesia.